Kemenangan Paul Morphy yang sangat mudah hanya didapat dalam 11 langkah saat menghadapi Aberdeen pada tahun 1858. Bagaimana kekalahan tercepat itu bisa terjadi? Mari kita simak videonya sampai habis. Di sini Paul Morphy sebagai putih membuka dengan pion E4 dan dijawab dengan pion E5, dan Morphy menggunakan pion C3 McLeod opening. Setelah pengumbangan kuda ke F6, pion D4. Hitam mengambil pion dengan kuda. Setelah pion makan pion, gajah dikembangkan ke C5, memberikan serangan terhadap pion F2 dua kali. Dan Paul Morphy melakukan forking dengan menteri terhadap kuda dan pion. Pada posisi ini, hitam memilih kuda makan pion, berbalik melakukan forking terhadap menteri dan benteng. Dan setelah menteri makan pion, ancaman serius di pertahanan hitam. Jika hitam sembrono langsung memakan benteng, maka menteri makan benteng. Sekak. Tentu putih sangat unggul. Jadi, hitam menyelamatkan benteng ke F8. Namun setelah gajah menyerang menteri, seharusnya langkah terbaik ditutup dengan gajah, walaupun kudanya akan dimakan raja ke depan. Sayangnya pada posisi ini, pion menutup. Dan setelah pion makan pion, ancaman discover check ke depan setelah memajukan pion dan akan mendapatkan menteri. Seharusnya langkah terbaik di posisi ini pion D5. Karena jika pion didorong melakukan discover skak, ini akan dibalas dengan benteng makan pion juga menyerang menteri. Dan setelah menteri melakukan skak, benteng menutup, menteri makan benteng skak, setelah raja makan menteri, gajah juga makan menteri. Posisi ini masih cukup seimbang. Sayangnya pada posisi ini hitam blunder fatal dengan melangkah sangat pasrah benteng makan pion. Dan setelah gajah makan benteng dan menteri hitam terjebak. Setelah ditutup dengan gajah, menteri melakukan skak, langkah paksa harus ditutup dengan gajah, dan gajah makan menteri. Hitam langsung menyerah, karena kalau diteruskan, raja makan gajah, dan menteri makan gajah. Skakmat.